والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله. Untuk memberkati perjumpaan kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membuka. Kita memulakan dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. Dan sebelum terlupa, sebelum terlupa jangan lupa kita niat i'tikaf. Sahaja aku beri'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Jadi suka saya nak sebut, tak apalah, Ustaz Gifarah kan? Sagi Farah dia edit lah. Nanda Farah ni dari audio kuliah. Dia minta izin kat saya. Saya pun, saya tak pernah jumpa, saya tak pernah kenal. Nah, tapi minta izin untuk, apa ni, Allah Alam lah, untuk apa-apa. Saya suka kita bersangka baik dan kita mengharapkan kebaikan. Nah, untuk pengisian dan sebagainya. Sebab mesti-mesti duk tengok awak pula dah. Jadi insyaAllah lah kita harap yang baik-baik nah, untuk kebaikan kita sama-sama. Dengan harapan bila kita memudahkan urusan sahabat, saudara-saudara kita, Allah memudahkan urusan kita, urusan kehidupan dan apatah lagi urusan untuk hari kematian kita. Kalau kita nak tengok adik kakak nah, yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita tengok balik nah, tiap-tiap hari. Kemarin berlaku lagi gempa bumi di Sulawesi, bagaimana bumi dah merekap. Nah, kemudian kalau kita tengok dalam video yang sampai pada kita tu, ni yang kita nak tengok ni, ini yang kita nak main masjid ni. Bagaimana ada orang yang bila berlaku kecemasan macam tu pun dia masih dekat motor dia lagi. Kan? Kita tengok kita gelak lah, tapi kalau main kat kita, sayang juga, tak ke, tak berapa nak teruk. Jadi ini adalah orang kata apa, itu yang disebutkan. Apabila berlaku goncangan, yang akan menyelamatkan kita adalah iman kita. Apabila berlaku benda yang macam ni, dan apabila kita berada di akhir hayat kita pun, yang akan membantu memudahkan untuk kita menyebut kalimah syahadah adalah iman kita. Dan benda ni boleh main hapai. Nak masuk Faizah boleh lah main hapai. Nak masuk Faizah hari ni ada soalan bocor, kadang-kadang dapat markah tinggi. Tapi nah, untuk menghadapi suasana kematian, suasana alam kebangkitan, kita memerlukan keimanan. Dan iman ini adalah satu benda yang kita kena pupuk, kita kena baja tiap-tiap hari. Kalau kita terlepas baja saatnya, saya rumput naik. Maka sebab itulah, marilah kita mengajak diri kita untuk kita berbekal. Untuk kita berbekal supaya bekal yang kita nak bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti adalah bekal-bekal yang penuh dengan kebaikan dan juga akan dihitung oleh Allah sebagai ganjaran yang baik, dan kita akan mendapat pahala syurga, ditempatkan dalam syurga kalau boleh biwairi hisab insya-Allah. Adik kakak yang dirahmati Allah sekalian, pada petang ini masih lagi nah kita membincangkan ataupun kita menggunakan pakai kitab Al-Muntakhab Ahadis. Nah, yang di apa ni, yang dicadangkan antara kitab yang dicadangkan nah untuk pengajian takmir kita, dan kita sampai kepada tajuk menyelesaikan perselisihan dalam kalangan orang Islam. Menyelesaikan perselisihan dalam kalangan orang Islam. Pada perselisihan, berselisih itu beliau. Kita selisih, kita nak main masjid, anak baru balik sekolah, selisih juga. Perselisihan ni apa dia? Perbezaan, persengketaan,
pergaduhan, perkelahian berlaku tak dalam masyarakat kita? Berlaku. Berlaku. Nah, hari-hari kita tengok orang Islam dan dengan berbagai sebab, maka berlakulah persengketaan dalam masyarakat kita. Nah, baik. Kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat ayat 1 hingga 3. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, nah, ayat 103, minta maaf, ayat 103. Bagaimana Allah menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, hingga akhir ayat. Allah kata, dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam ni, dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Ali Imran, Ali bermakna keluarga. Ahli keluarga. Imran maknanya nama orang, Imran. Nah, Allah kata, wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah. Pegang teguh ni maknanya pegang sungguh-sungguh, bihablillah, dengan tali Allah. Maka ulama tafsir menyebutkan tali Allah yang dimaksudkan dengan tali Allah dalam ayat ini adalah agama Islam. Maknanya kita nak bersatu padu, kita nak berkuat, kita nak orang kita akan bertumang. Nak berkemai, kenalah atas dasar Islam. Tak boleh atas dasar lain. Sebab kalau kita berpegang atas dasar selain daripada Islam, selain daripada kerana Allah, dia takkan kuat. Tengoklah, kita bersyarikat. Nah, kita buat satu syarikat. Dia syarikat usaha sama antara satu seorang, satu individu dengan seorang yang lain, dengan individu lain. Kita share, sama ada kita share modal, kita berniaga. Kalau kita tidak meletakkan agama di depan, tidak meletakkan Allah di depan, tak lama mana, kan? Kita buat keluar modal. Kita pi tempek dekat Syah. Syah tak ada petang ni, no? Kita kata, Syah, kami nak bubuh seorang 1,000, nak tanam modal, hang nego bolu, kami nak share untung. Kalau tidak meletakkan atas dasar Islam kerana Allah, tak lama mana. Dia mai apa dia? Syak wasangka. Syah ni jangan-jangan dia untung. Duk jual malam-malam, dia pasal malam, untung dia tak makan kita. Dia tulis hak sikit. Nampak tak? Dia masuk sikit-sikit. Tetapi bila kita meletakkan Islam, meletakkan Allah, meletakkan Islam, meletakkan Allah ni apa? Yang ni syarat utama kita ialah mencari redha Allah, maka selamat. Dua malam pun. Drama Melayu ni, drama yang boleh buat drama tu. Pasal ada cerita lah. Kalau tak ada cerita, macam mana nak buat drama? And kadang-kadang tak apa-apa, tapi ngangguk tengok pilih juga. Saya tak ada apa nak tengok, kan? Drama tu pasal ada. Ada cerita dalam masyarakat. Anak, nah, dengan mak, dengan ayah dalam satu syarikat berbunuhan. Kita tengok dalam akhbar, nah, sekarang ni tengah dibicarakan antaranya adalah kes suami dengan isteri. Nah, tu tak baca lagi, isteri sama isteri. Dah ada dua bini, kan? Macam-macam. Kerana tidak meletakkan Islam di depan. Nah, dan Allah menyebutkan bihablillah, dengan tali Allah. Kenapa Allah kata dengan tali Allah, yang Islam itu diumpamakan sebagai tali? Sebab tali adalah tempat bergayut, tempat berpegang yang kukuh. Biasanya kalau nak ikat, aku ikat dengan tali itu kemat. Nah, wala tafarraqu, Allah kata. Yang kedua, Allah kata, dan janganlah kamu bercerai-berai. Kenapa jangan bercerai-berai? Sebab orang tua-tua kita kata apa? Bersatu teguh, bercerai, ingat bercerai kahwin lain. Bercerai roboh. Kan? Kalau bersatu kita teguh. Tapi kalau kita bercerai-berai, kita tidak bersatu,
maka mudahlah musuh untuk saya sekadar nak sebut contoh, tak apa, contoh tu berlaku sekitar kita. Nah, contoh itu ada dalam masyarakat kita. Kalau tak silap saya, 2-3 hari lepas. Nah, sebab itu mufti kerajaan negeri Polis kata tiap-tiap hari kita melihat bagaimana dalam kenyataan kan, dia sebut, dia tulis dalam konteks silap saya dalam FB kan, isu bila seorang anak gadis yang berniaga di sebuah tempat atau premis perniagaan, nah, yang menjual arak. Ha, tengok tak? Saya nak cerita untuk contoh, untuk contoh, nah, supaya kita nampak anak gadis ini, ini kita kata bekalan iman tu ada. Dia join, tiba-tiba ada seorang bukan Islam main nak beli arak di premis perniagaan tu kan, mestilah nak scan. Tapi anak perempuan ni, anak gadis ni, dia kata dia tak mau pegang botol arak untuk di scan kan. Kita tengok sama-sama isunya di mana. Lepas tu bila dia tak mau scan, yang pembeli ni, ha, mulalah. Dan kita tengok dahsyatnya hari ini bila pembeli itu tadi dia ambil gambar. Dia ambil gambar tujuan nak viralkan. Tujuan nak viralkan. Dia ambil gambar, bukan ambil gambar dia, ambil gambar pembeli. Kita tengok mai apa ni, pembantu lain, pembantu kedai yang lelaki, nah, dia kata kawan-kawan dia yang perempuan tu dah lari masuk. Yang pembeli bukan ni, dia panggil kawan kamu. Yang budak perempuan tu dari mai sini. Pasal apa saya nak beli, dia tak mau pegang, dia tak mau scan. Lepas tu agak lucu lah juga jawapan yang diberikan oleh pemuda ni. Dia kata dia ada wuduk, dia ada sembahyang, dia tak mau lah pegang. Kan, kita tengok tu pun kita nak tergelak. Tapi saya tengok, saya baca kenyataan mufti, bila mufti kata mungkin semasa tu itu je alasan yang dia bagi. Tapi sebenarnya ada wuduk, pegang arah, tak ada masalah. Kita basuh berak ke, basuh berbukan macam, tak apa, tak patah wuduk pun, tak patah wuduk. Tapi mungkin sebab dia berbekal masa dia mengaji dengan telima dulu, nah, ada golongan, ada 10 golongan yang dilaknat oleh Allah yang melibatkan arak. Penanam anggur, apa ni, tukang kebun, tukang bawa, tukang hidang kan. Jadi dia tak mahu surat walaupun dia kerja di premis yang dia jual arak kan. Nampak tak? Kita macam mana? Maka ketika itu, isu yang macam tu pun, Allah, ada orang kata isu tu kecil sangat. Yalah, isu kecil pun ketika itu umat Islam tidak boleh bersatu untuk menyatakan pendapat yang sama tentang isu ni. Ada orang kata dah hang kerja apa-apa tu. Siapa hang kerja? Dah hang kerja memang dah kena scan. Hang sebagai penisis ke? Hang kena lah jual. Nah, kita berbalah. Kita boleh, tidak boleh sependapat. Walaupun sekarang kita tengok bagaimana mungkin. Kita tengok ada ketikanya orang Islam sedang ditekan. Kita tak tahu nak jawab macam mana. Lah-lah kita kata apa? Ha, ayat biasa kita jawab, bepilah bukan anak kita. Bepilah bukan kita. Bepilah bukan di Polis. Akan sampai suatu masa berlaku di Polis, bepilah bukan simpan empat. Jadi simpan empat, bepilah bukan rumah kita. Jadi dalam rumah kita, bepilah bukan dalam bilik kita. Jadi dalam bilik kita, bepilah bukan aku, suami aku. Ini yang kita sebut sebagai sensitivity. Sebab itu saya lari pada tajuk. Nah, bagaimana kita nak menyelesaikan perselisihan, perbezaan-perbezaan yang ada dalam masyarakat kita. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi afdala min darajatil siyam والصلاة والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة رواه الترمذي. Baik, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu ingin aku mengkhabarkan kepada kamu tentang amalan yang lebih afdal daripada puasa?
Rasulullah tanya, mau tak aku nak cerita pada kamu satu amalan yang jauh lebih baik daripada puasa. Hak jenis malas nak puasa tu kan, dia kata mau puasa penat, letih lapar daripada pukul 5:30 sampai pukul 7:30. Mau yang kedua lebih baik daripada solat, lebih baik daripada sembahyang, kemudian dan lebih baik daripada sedekah, nah, serta dia mempunyai kebaikan. Para sahabat menjawab, sahabat Rasulullah menjawab, bahkan ya Rasulullah, ya ya kami nak. Baginda Nabi SAW bersabda, mendamaikan sesama manusia adalah amalan yang paling afdal, kerana pergaduhan sesama manusia ialah pencukur, yakni daripada amalan-amalan agama. Nah, yakni Rasulullah habaq kat kita satu amalan yang jauh lebih baik daripada puasa, daripada solat, daripada sedekah, iaitu kita mendamaikan. Nah, kita mendamaikan dua orang yang bergaduh, nah, kerana pergaduhan adalah ibarat pencukur. Buat amalan baik kemudian habis dicukur oleh pergaduhan. Yakni sebagaimana rambut di kepala habis dicukur dengan pisau cukur, demikianlah dengan pergaduhan sesama manusia, agama akan terhapus. Agak-agak apa bila orang bergaduh, habis semua amalan tercukur. Macam tak boleh gelai pun. Agak-agak siapa? Tak, kita tak gelai orang. Kita gelai dua beradik macam kecil-kecil dulu. Lah tak gelai. Kak Yang bagus. Bukan makna Kak Yang duduk biasa bergaduh. Dah. Sebab kita tengok senario yang berlaku dalam masyarakat kita. Baik tak apa? Masa baik tak apa? Ambil lah. Kan? Ambil lah. Tak apa. Ambil. Nanti saya cari. Dia bergelai saja, dia habak habis. Tu titi nak pergi rumah dia kalau tak sana. Aku dah kata mulu tu dulu. Dia habak habis. Kan? Tu tangga rumah dia dulu. Allahu Akbar. Anak dia nak ngaji dulu. Dia mula. Kita dengar-dengar anak dah pergi dah. Takkan nak tarik balik main. Hang tahu dah. Anak dapat kerja dia dulu aku. Kan? Kawan pergi Mekah, aku turun kira. Allahu Akbar. Dia kata, aku bidah tak nak buat guna. Aku dengar pun. Kan? Jadi, sebab itu dia mencukur habis. Bahaya. Dia macam pisau cukur broli. Kan? Habis kita ungkit. Dan habislah keikhlasan kita. Sebab itu, kadang-kadang kita dengan manusia ni, kadang-kadang saya rasa semua kita biasa pernah mengalaminya. Kadang-kadang kita nak berkelahi dengan orang ni, Allah tak bagi. Allah tak izin. Tanda Allah sayang kita ni macam mana? Kita ni ada masa orang kata kat kita, kita rasa macam nak jawab je. Tapi balik rumah sekejap duduk atas katil, duduk sengap, nak tidur malam lagi. Pukul 9 nak tidur kan? Baru kita tanya, ish awak aku tak jawab pun. Ilah. Dia tu yang itu ha, kan? Pernah tak? Kita duduk tanya lagi, geram lah bila orang kata kita. Bila orang kata kita kan, orang kata tu sedap lah mulut. Lepas tu kita habis-habis sangat teriak. Orang bangun dia suka teriak, dia teriak. Ambil gamuk no. Lepas tu balik, tak apalah. Nyong balik. Dia duduk dalam rumah, dia kata, ish, tak teringat tak saya aku nak jawab guni kat dia. Kan? Pernah dah kita patah balik main sambung balik pelik? Tak lah. Tu tanda Allah sayang kita. Nah? Allah tak mau buruk, kita balik-balik dengan buruk. Sekejap kita tengok bagaimana. Nah? Di antara kebaikan yang sangat baik, ialah kita tidak membalas kejahatan orang dengan jahat. Nah? Allah, saya pun pernah orang main berdepan-depan kata ni, kadang-kadang rasa macam, aduh, kepuk-kepuk kena kepala kan? Kan, tapi inilah yang Allah nak bagi kita buat. Baik. An Humaid bin Abdurrahman radhiyallahu anhu an ummihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lam
yakzib man nama bainatnaini la yusliha. Rawahu Abu Dawud. Daripada Humaid bin Abdul Rahman radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada ibunya bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengada-ngadakan cerita semata-mata untuk mendamaikan antara dua pihak tidak dikira berdusta, yakni tidak akan terkena dosa berdusta. Nah, riwayat Abu Dawud. Rasulullah kata ni, kalaulah ada di antara kita yang kerana nak mendamaikan dua yang bermusuh, maka dia mengada-adakan cerita. Mengada-ngadakan cerita ni bukan mengada-ngada. Mana mengada-adakan cerita? Dia berbohong. Maka tidaklah itu dikatakan sebagai terkena dosa dusta. Kita kalau tanya contoh, kita anggap orang bini dua. Kan? Ha. Kita kata dua orang, katalah Pak Lof, bu nama Pak Lof. Pak Lof kahwin dua, seorang apa ni, isteri, isteri tua, seorang isteri muda lah. Satu hari dia balik bermalam pula rumah bini muda, dia bawa balik masakan, nak tu kita selalu sebut dah contoh. Dia kata, ni adik kirim kat kak. Isteri tua mengata, baik. Ha? Madu aku. Hanya suami singgah di kedai, beli, bulan siap bawa balik. Esok pula bawa balik pula mai, hari tak. Buang tak tau. Kan? Ha. Dan kita biasa dengar perkataan ungkapan bohong sunat. Kita dengar bohong sunat. Betul ke ada bohong sunat? Tak, bohong harus. Diharuskan. Dibolehkan berbohong. Tapi bohong ini, nah, bohong ini sebab ada satu keadaan di mana seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, dia datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, sahabat wanita Nabi Rasulullah berjumpa dengan Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, suami aku suka ambil duit aku. Minggu lepas cerita isteri ambil duit suami pasal suami tak bagi nafkah. Hak ni suami suka ambil duit isteri. Nah, suami suka ambil duit isteri. Dan isteri ni tahu. Kata yang ambil tu suami dia. Dia tanya, "Kak." Dia tanya, "Ya Rasulullah, ya bagi suami, adakah kamu abang ambil duit saya ke?" "Tak, tak ambil." Kan? Dan dia tahu suami dia tu berbohong. Kan? Jadi si isteri ni bertemu dengan Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, suami aku ambil hak aku dan aku tahu dia ambil, tapi dia tak mengaku." Kan? Mungkin sebab dia tahu aku akan mengamuk, marah dan sebagainya. Adakah boleh dia berbohong? Maka ketika ini Rasulullah kata, yang disebutkan sebagai keharusan berbohong, harusnya Rasulullah tak kata sunat. Keharusan berbohong, isteri dia cengeng macam mana pun, kan, nak berbohong ni, jangan sampai kepada tahap menafikan hak. Menafikan hak maksudnya hak isteri. Benda tu, barang tu, duit tu adalah hak isteri. Suami dah ambil. Jangan sampai menafikan hak. Sebab tu kita tengok sebelum ni, bagaimana bila sahabat Rasulullah bertemu dengan Rasulullah, sahabat wanita Nabi, dia jumpa, tanya bagaimana keadaannya suami yang kedekut, yang tak bagi nafkah. Rasulullah kata, ambillah sekadar hak atau keperluan kamu. Yang ni, sebab tu kita tengok yang dikatakan keharusan menipu atau berdusta ini, jangan sampai kepada menghilangkan hak orang tu. Nah, selagi mana hak dia tak ternafi, maka harus dia berbohong untuk kebaikan. Baik. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkata, "Demi Tuhan yang nyawaku dalam genggamannya, perpecahan antara dua orang yang berkasih sayang berlaku hanyalah kerana dosa yang telah dilakukan oleh salah orang daripada mereka berdua." Rasulullah kata, perpecahan ni, pergaduhan ni berlaku dengan sebab dosa salah seorang daripada mereka. Tidak. Dalam masyarakat kita banyak sungguh
beza pendapat, beza pegangan, beza politik, bergaduh. Kan? Rasulullah kata bergaduhlah dalam apa soal pun mesti dengan sebab dosa yang dilakukan oleh salah seorang. Dosa ni maksudnya ego, ego yang tak bertempat. Itu adalah benda-benda yang patutnya kita elak. Nah, menipu, nah, ambil hak, ambil tanpa hak, ha, itu yang Rasulullah SAW maksudkan sebagai sebagai dosa. Okey. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Ayyub Al-Ansari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Ayyub Al-Ansari siapa? Kena kenal ya, sahabat Rasulullah. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Bila sebut Al-Ansari mesti kita tahu dia daripada kalangan sahabat Rasulullah yang merupakan penduduk Madinah daripada kaum Ansar. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat Rasulullah yang dipilih bukan oleh Rasulullah tetapi oleh kuda tunggangan Rasulullah, oleh binatang tunggangan Rasulullah. Ketika mana Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, kan kita tahu bila Rasulullah daripada Mekah berhijrah ke Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat yang ketika itu berada di Madinah berebut nak sambut, nak sambut Rasulullah, nak ajak Rasulullah supaya datang bertamu ke rumah mereka. Mai, 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 jadi tetamu kami. Kita tahu bagaimana Rasulullah, awal Rasulullah masuk tak terus masuk ke Madinah. Tapi Rasulullah terus, Rasulullah berhenti di satu perkampungan yang bernama Quba dan Rasulullah membina masjid. Nah, di situlah kita lihat betapa pentingnya masjid sebagai tempat penyatuan orang Islam. Masjid sebagai tempat penyatuan. Saya ulang, masjid sebagai tempat penyatuan. Kita kena jadikan masjid, masjid kita sebagai penyatuan, tempat bersatu padu. Kalau rajin main masjid, duk kelahi juga, masalah problem. Kalau tak boleh create, tak boleh cipta satu program di masjid untuk menyatu padukan masyarakat, masalah. Sebab Rasulullah dah tunjuk pada kita bagaimana peranan sebenar masjid sebagai tempat penyatuan. Nak buat masjid Quba tu Rasulullah sendiri angkat batu dengan tangannya yang mulia. Rasulullah sendiri bertungkus lumus untuk buat masjid. Kemudian Rasulullah meneruskan perjalanan dan ketika itulah kita tengok bagaimana bila sahabat-sahabat nak menjemput Rasulullah untuk datang ke rumah mereka, apa jawab Rasulullah? Nah, tak apa, tak apa, tunggu. Dalam dialog Rasulullah dengan para sahabat, aku akan berhenti di mana yang binatang tunggangan aku berhenti. Di mana yang binatang aku ni berhenti, maka di situlah aku akan duduk menginap. Nampak, kata, apa saja yang ada kaitan dengan Rasulullah sangat mulia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai binatang tunggangan Rasulullah pun tidak berhenti, mereka di tempat yang terpilih. Dan rumah itu adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ni sahabat yang sangat hebat. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak harus, tidak halal bagi seorang muslim bahawa dia menjauhi, nah, ataupun dia tidak bertegur sapa saudaranya fawqa thalathi layalin, lebih daripada tiga malam atau tiga hari. Ya taqiyani fa yu'aridu hadha wa yu'aridu hadha. Mereka berdua berjumpa tetapi yang ini berpaling ke arah ini dan yang itu berpaling ke arah itu, kata Rasulullah. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salami.
Rasulullah kata, dan orang yang paling baik di antara keduanya ialah siapa yang memulakan salam. Allah jadikan cukup cantik. Pasal nak, kita boleh berkelahi kadang-kadang, walaupun benda ni tak baiklah. Kita boleh berkelahi dua beradik sampai tak bercakap lama. Tapi jarang kita boleh berkelahi dengan suami tak cakap lama-lama. Pasal nak, kan ada orang berkelahi dengan suami sampai tak cakap lama-lama. Kan? Saya ada saudara lah, saudara jauh-jauh. Saya jumpa baru ni, dia kata asma, dia sebutlah dari dia, dia kata saya dengan suami ni, dia kata dia tak ada dosa dengan saya. Boleh sebut hubungan suami isteri. Tapi saya dengan dia, nah dengan suami ni dosa banyak. Wih, dia tahu dosa dia banyak. Pasal apa? Suami dia dah terlantang dah, tak boleh bercakap, tak boleh kerok, pakai pampers. Nah, tapi kena duk angkat, bagi duduk, baring, duduk, baring. Dia kata nak buat macam mana semua? Suruh mangkit lah pergi jalan sama, dia tak mau. Kan? Dia duk dengar lagi. Dia kata, mangkit lah setengah. Kan? Kadang-kadang orang sakit ni memang, bila dia hilang motivasi ni, dia hilang semangat ni, dia tak mau buat apa dah. Kan? Dan dia pun tahu. Isteri ni, dia kata dia pun tahu, dia kata. Dia duk kerja marah kat suami dia. Ni just suar-suar kaki, main nak pukul ni. Kau nak berubatkan, ibu main lah. Lagi tarik balik. Kadang-kadang kita orang yang sihat ni tak boleh terima. Kita anggap macam ish nak manja. Kadang-kadang dah tahu sakit, buatlah cara sakit. Kan? Jadi, saya dah tengok lah. Kita dengan suami biasanya tak boleh tak cakap lama. Bila kita renung balik betapa cantiknya Allah bagi ikatan akad nikah tu. Nah, hubungan yang aku terima nikahnya, nah, Nur Asma binti Abdullah dengan mas kawinnya RM800 tunai tu. RM800 tu kita walaupun sikit lah dengan duit dela ni, tapi kita tak boleh kalau tak cakap lama. Berkata aku dah tunggu 3 hari kan. Konon-konon nak protes tapi dia tak tahan lama. Pasal apa? Itu cantiknya. Itu cantiknya hubungan kerana Allah tu. Kan? Kita kena buat macam tu juga dengan orang lain, dengan jiran. Kan? Ni sampai jiran duduk rumah anak dia lama mana kita tak tahu pun. Sedang ada anak dia telefon. Kau, nak abang ni mak tak ada dah. Ha? Lupa ni dah simpan lah. Baru tanya kat makcik nak abang. Nak abang kat kau. Tak ada lah. Kami buat main 2 minggu dah. Dah dia sakit, tak ada siapa nak jaga. Sampai kita tak tahu. Rasulullah kata, tidak sempurna iman. Tidak halal bagi mana-mana orang Islam yang dia tak bertegur lebih daripada 3 hari. Tapi janganlah tunggu sampai 3 hari baru Nabi tegur. Dia kata, dah Nabi kata, tak boleh lebih daripada 3 hari, ini baru 2 hari. Ngecoh. Macam orang lelaki tak pergi sembahyang Jumaat. Dia kata tak pergi sembahyang Jumaat 3 hari baru menafik. Ini baru 2 kali. Dan baru 2 kali Jumaat. Tunggu hak pula tu kopi. Apa tu tak pergi pula 2 kali. Dah. Nah, maksudnya kalau boleh kita elakkan. Baik. Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis juga bagaimana diceritakan kepada kita. Dalam satu hadis Rasulullah kata akan berlaku. Kita tengok bagaimana seolah-olahnya Rasulullah mempunyai, kita kata, pandangan yang jauh ke depan. Rasulullah kalau macam kita ni macam ada topeng, Rasulullah boleh tahu apa yang akan berlaku. Dan ternyata benar apa yang Rasulullah ramal tu memang berlaku. Bila Rasulullah kata tidak akan berlaku kiamat, melainkan akan berlaku gempa bumi, akan berlaku orang perempuan lebih ramai daripada lelaki, semua tanda-tanda tu dah ada. Kan? Jadi kita tengoklah. Sebab tu benarlah bila kata Rasulullah ni tidak bercakap melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah. Rasulullah kata akan berlaku setelah aku wafat, setelah lama aku tinggalkan. Maksudnya setelah lama berlaku kewafatan Rasulullah SAW, umat Islam akan lemah. Orang Islam ni akan lemah. Di atas kelemahan itu, orang kafir akan menindas mereka.
sebagaimana manusia sedang mengerumuni satu hidangan yang lazat. Okay. Sahabat-sahabat Rasulullah bertanya kepada baginda, apakah ketika itu umat Islam lemah dan musuh kuat? Adakah ketika itu sebab orang Islam ni sikit, tak ramai, jadi orang Islam ni lemah dan musuh kuat? Maka Rasulullah kata, bahkan mereka lebih ramai. Dan umat aku ketika itu jauh lebih ramai. Tetapi tidak berguna, kata Rasulullah. Kazir kata, nah? Tidak bererti dan tidak menakutkan musuh. Orang Islam ni ramai, tapi tidak menggerunkan musuh. Mereka ibarat buih. Mereka ibarat buih. Itu yang kita kata, umat Islam akhir zaman adalah umat buih. Saya biasa buat perumpamaan, perbandingan. Macam kita minta teh tarik. Kita minta teh tarik. Kalau segelas ni, ayaknya mungkin 3/4. Mungkin 2/3. 1/3 lagi ialah buih. Mungkin 1/2 buih. 1/2 je ayam. Kan? Cantik perbandingan Rasulullah buat. Umpama buih. Kita kata dengan bahasa mudah, dia banyak saja. Banyak saja tadi, tapi tidak menghilangkan dahaga. Kan? Buih banyak. Nampak separuh atau 1/3. Tapi tidak menghilangkan dahaga. Kan? Satu. Yang kedua, dia tak kuat. Buih mana kuat? Tak berguna, tak boleh buat apa. Boleh kita nak guna untuk basuh? Tak ada, tak boleh. Dan itulah perumpamaan umat Islam akhir zaman. Bila akhir zaman tu? Sekarang. Kita ni ramai, tapi kita tak kuat. Minta maaf kalau kita sekadar sebut. Negara Islam, Allah dah bagi cukup adil. Minyak sebagai sumber ekonomi. Nah, Allah bagi sumber ekonomi negara-negara umat Islam ni, negara-negara yang kaya. Tapi kenapa kita tidak boleh kuat? Sepu agak-agak. Kita tengok Indonesia, umat Islamnya ramai. Tapi kenapa kita tak kuat? Kan? Kenapa kita tak kuat? Saya pernah cerita bagaimana saya panggil seorang tukang Cina mai ke rumah saya. Nah? Dikahwin dengan orang Indonesia. Saya terkejut. Saya kata, you kena buat sekian-sekian tarikh sebab saya nak pergi haji. Saya pun tak boleh. Saya sampai sama juga cikgu. Saya pun tarikh ni je saya boleh. Sebab lepas tu saya nak balik Indonesia, saya nak buat kikah anak. Oi, hang ni Cina kau. Nah, dia kata, saya isteri saya Islam, orang Indonesia. Dia pun kan mengamalkan agama Pancasila. Dia kata, sana bagus. Dia kata, siapa nak semayang boleh semayang. Saya balik sana, saya masuk masjid, saya semayang Jumaat, saya pi. Adakah kita nak mengizinkan suasana tu berlaku di tempat kita? Kan? Kita ramai. Dan kenapa tidak ada kekuatan itu di Indonesia? Antara satu lah. Ramai-ramai saja. Tapi kita ni, Rasulullah kata, umpama hidangan. Hidangan. Orang Islam ni umpama satu hidang yang orang semua nak humun. Nak humun buat apa kalau hidangan? Makanan. Nak makan. Nak datang. Kan? Sebab kita ni mudah dikalahkan. Kan? Bukan dengan sebab kita tak ramai-ramai, tapi kita tidak ada kekuatan. Nah, ini yang kita bimbang. Sebab tu contohnya, betapa beraninya sekarang ni orang ketuk kepala kita. Sebab tidak akan ada orang yang berani untuk protes. Tidak akan ada orang yang berani untuk bersembang, bercakap. Sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu. Kita tak ada kekuatan. Kan? Nah, kekuatan tu yang pertamanya kita dah selalu sebut. Nah, bagaimana pepatah Arab kata, man arada dunya fa'alaihi bil 'ilmi wa man arada al-akhirah
fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak dunia dengan ilmu, siapa nak akhirat dengan ilmu, siapa nak kedua-duanya dengan ilmu. Bagaimana ilmu kita nak memberi kekuatan kepada orang Islam? Sebab tu saya sendiri saya suka main masjid, sebab kekuatan kita ada di sini, kekuatan kita ada di sini, tetapi kita yang tak cuba nak untuk kuatkan kita. Sebab kita orang perempuan ni kuat sebenarnya. Kita ni orang perempuan ni kuat. Dan kita yang perlu kuat. Sebab kita akan masuk dalam masyarakat dan kita akan perkuatkan masyarakat kita. Sebab kita ni ibu. Nah, sebab kita ibu. Sebab itu saya suka main masjid. Saya suka untuk imarahkan masjid. Nah, sebab kekuatan tu ada pada kita. Kita dah buat dah adik kakak, kita dah bantu dah nak berlaku juga. Nah, kelemahan pada umat Islam, sekurang-kurangnya kita akan berdiri depan Allah. Ya Allah, aku dulu masa hidup aku dah tolong dah, aku dah cuba dah, tanya khabar kawan-kawan dalam grup WhatsApp, kami tanya khabar, kami ziarah, kami macam-macam, kami buat kenuri, kami gotong royong, kami dah cuba dah ya Allah. Tapi berpecah juga, kami berlepas diri ya Allah. Sebab kita nak melalui checkpoint-checkpoint sebelum nak sampai ke curah tu. Allah takut, takut sangat. Adakah kita boleh melepasi? Sebab tidak ada seorang pun yang boleh, dia kata, saya tak tahu. Takkan ada seorang pun yang boleh berkata di depan Allah, saya tak tahu, saya tak bertanggungjawab, saya tak tahu apa-apa. Malahan setiap checkpoint tu, dia akan kena lalui. Apa dia checkpoint tu? Ingat macam Nabi Ramzan pula. Checkpoint tu ialah kita akan melalui sirat. Nanti tian, kita akan melalui timbangan, mizan. Kita akan melalui ni mahsyar, dipancarkan amalan kita. Tu checkpoint lah. Lepas satu-satu. Sagi Rasulullah buat main lah, serban tolong bagi syafaat. Macam kita tu baik sangat, nak selawat pun payah kan. Kita duk mengharap syafaat, tapi apa kita buat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah? Sebab itulah antara lainnya kita mengharapkan supaya bila kita ukhuwah kita ni rapat, nah, supaya bila kita sesama kita ini kuat, kita tidak menjadi umat buih, maka itu antara sumber kita akan mendapat syafaat Rasulullah. Kita bantu hidupkan sunnah. Rasulullah jawab lagi. Nah, bila sahabat tanya Rasulullah, kenapa mereka ni masa tu jadi umat buih? Maka Rasulullah menjawab, mereka ditimpa dengan dua penyakit. Nah, mereka tu kita lah. Ditimpa dengan dua penyakit. Apa dia penyakit tu? Yang pertama hubbud dunia, yang kedua karahiyatul maut, cinta dunia. Yang pertama kita cinta kepada dunia, yang kedua kita takut mati. Abang main, siapa tak takut mati? Siapa tak takut mati? Kan? Bila dengar gempa bumi di sana, gempa bumi di sini, Allah kalau berlaku, takut mati. Tapi tak buat persiapan untuk mati. Apa dunia? Yang pertama tergoda dengan dunia. Kita ni mudah tergoda dengan dunia. Tidak. Apa dia dunia tu? Apa dia dunia? Apa dia dunia? Bila sebut dunia-dunia, apa dia dunia? Apa dia dunia? Adakah bermakna Islam tak bagi kita ambil dunia dah? Ad-dunya mazra'atun lil akhir. Dunia ni adalah ladang untuk menuju akhirat. Tak salah ambil dunia, tapi sampai tergoda dengan dunia. Ambil dunia. Alam ni lah. Apa yang ada di alam ni? Kesenangan, kemewahan, kecantikan. Nah, kita tergoda dengan dunia. Kemudian yang kedua, kita kejar dunia. Kita kejar dunia. Para ulama sebut, dunia lagi dikejar, lagi dia lari. Dunia ni lagi kita hambat, lagi dia lari. Tak cerai hambat dunia.
Nah, ha. Akhirat lagi kita kejar lagi dia mendekat. Ha, nak apa? Kan? Akhirat kalau kita kejar dunia pun kita dapat. Cuba kita buat sesuatu sebab akhirat. Dunia akan mai. Ni nampak ni tadi saya dapat tak tahu betul tak nak bagi saya. Kan? Saya dah. Ni dunia ni. Kita dapat dah. Nah, balik saja sementara nak masuk. Ada benda makan. Sebab itu, kita dipesan supaya tidak bimbang dengan sesuatu yang pasti. Kehidupan ni dah pasti dah. Habis tak ada lauk pun nak makan. Akan ada. Akan Allah bagi bantuan. Sebab tu kita pernah dengar cerita bagaimana nah, Nabi Musa AS kalau tak silap. Bagaimana nah, baginda mendapati bahawa ulat duduk dalam laut bawah batu. Bawah batu pun ada makan. Kan? Ha. Jadi kebimbangan kita ni yang kita duk hambat lagi dunia, duk hambat lagi ni pasal apa? Pasal kita tak yakin benda yang tak nampak. Pahala ni bukan benda nampak. Yang tadi nak gerak suami, nak suruh angkat suami duduk jawab tu pasal apa? Sebab dia tak nampak pahala taat pada suami. Dia tak nampak. Kalau nampak, agak-agak apa nak buat? Tak dan orang yang buat, kita buat. Yang sahabat-sahabat Rasulullah berebut nak buat dulu tu pasal apa? Sebab dia pun nampak. Sahabat Rasulullah ni, mereka nampak akhirat. Mereka nampak akhirat. Kan? Sebab itu kalau kita tengok bagaimana Hanzalah, Hanzalah sahabat besar Rasulullah yang kita duduk dengar nasyid, siapa tu duduk nasyid, mayatnya, jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Dia dengar suara seruan jihad malam tu baru kahwin, baru bersama dengan isteri, tak sempat mandi wajib. Saya tak tahulah macam mana. Orang kata apa? Kan hebatnya dia. Dia dengar suara orang panggil nak pergi berjihad. Ditinggal isteri, terus pakai baju besi, terus pergi berperang, gugur syahid. Sebab dia nampak akhirat. Sedangkan orang yang baru kahwin, di antara orang yang memang Rasulullah kecualikan daripada jihad. Tapi dia nak juga, dia pergi juga. Kita dengar bagaimana sahabat Rasulullah yang dah tua sengaja menghitamkan rambut supaya dilihat muda. Sebab mereka melihat akhirat. Tapi kita tak melihat akhirat, adik kakak. Saya tak kata pada adik kakak yang hadir pada di masjid. Saya melihat bagaimana kadang-kadang anak-anak kita sendiri, sahabat-sahabat kita lagi yang masih bekerja, Allah, mereka tidak melihat akhirat. Kadang-kadang kita pun. Kan? Sebab kita bimbang. Ha? Sebab kita mengejar dunia. Kemudian tadi tergoda. Taulah kan, orang bila dia tergoda dengan sesuatu, dia nak ambil. Kita tergoda, kita lalu pi, kita nampak gelang cantik. Kita detan, macam mana aku nak beli gelang ni? Kita dah ambil kan? Dah kita dapat gelang tu, kita nak buat apa? Sayang. Tengok, cantik juga nak. Lepas tu, dua orang jadi kalau nak cuci segini. Sayang. Yang ketiga, bila kita dah mula-mula tergoda dengan dunia, kemudian kita akan kejar dunia. Yang ketiga, kita sayang dunia. Sayang. Ada kereta tak mau naik. Siapa tak pergi ngaji? Hujan. Atau kereta? Kan? Sayang. Tu motor? Kan minyak mahal. Kan? Saya tengok benda-benda ni. Yang kadang kita tengok. Kemudian yang keempat apa dia? Kita dapatlah barang, kita tengok barang mai, tergoda, kemudian kita hambat, kita kejar macam mana nak beli, lepas tu kita sayang, lepas tu kita jadi apa? Lalu pula tengok, pattern lain pula, dia tak kata fashion, pattern. Pattern lain pula, nak beli pula. Dia jadi apa? Tamak. Kita jadi tamak dengan dunia. Kan? Sifat ni memang ada. Kalau orang perempuan kita ni tamak, saya ada orang buat contoh pada dia. Alah, beli apa? IKEA, tupperware,
Ikea kan cantik warna-warni. Haram tak guna pun. Sayang. Kawan saya tengok di sekolah, dia pun beli rupanya. Saya kata rupanya tu sebab saya memang perak. Jadi dia pun beli di sekolah tisu besar tak sama. Tisu Ikea warna-warni kan. Dia kata ambil kat semua ni. Saya tak tahu, tak tanya apa. Saya kata amboi cantiknya tisu. Kami nak bubuh kat ruang tamu. Ruang tamu. Anak saya kalau tengok situ, saya tak cicak sikit pun dia tanya dengan tu je. Sayanglah. Kami sajalah letak. Tapi anak-anak kami tahu dah. Dia memang guna memang untuk letak. Ha, nampak? Kita. Saya. Sebab tu saya boleh cerita. Saya tengok, oh manusia lagu ni yang rupanya. Sampai Ikea boleh buat keluar tisu warna-warni. Saya baru tahu ini. Ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna oranye. Ada warna hitam. Tisu warna hitam. Memanglah cantik. Ha, tu kita. Tamak. Ha, tamak. Saya tak kata salah. Belilah. Saya pergi. Nampak saya ada serot pula. Allah, usah-usah dah nak kata. Beli tak apa. Kalau tak beli, dia pun tak buka kedai. Nah? Baik. Kemudian yang akhirnya, yang kelima. Akhirnya dunia tu menjadi matlamat. Sebab itu Rasulullah SAW kata, hubbud dunia. Cinta pada dunia ni akan membawa kepada kita ni umat buih. Sebab akhirnya dunia itu menjadi matlamat. Dia bukan menjadi wasilah. Dia bukan menjadi perantara. Dia bukan menjadi tempat sementara untuk nak ke tempat yang kekal. Adik kakak, kita ni sebenarnya manusia syurga. Kita ni sebenarnya ahli syurga. Kita nak balik, nanti nak balik ke syurga. Nabi Adam AS, tuan kita dulu ni berasal dari syurga. Kita ni patutnya rindu nak balik ke syurga. Dan kita kena buat persiapan untuk syurga. Bila kita ingat kita nak balik ke syurga, kita rindu syurga, yang lain tu kita akan rasa apa? Senang. Kan? Kita ingat senang ke nak tutup aurat? Susah. Ingat senang ke kita nak taat pada suami? Ingat senang ke kita nak bersedekah? Ingat senang ke kita nak tolong orang? Ingat senang kita nak berkenduri? Kita pun sayang. Kan? Tapi bila kita tahu matlamat kita ialah akhirat, matlamat kita ialah syurga, kampung halaman kita ialah syurga, maka kita takkan rasa. Semua tu kita akan anggap sebagai mudah. Baik, yang kedua, Rasulullah kata umat buih ini karahiyatul maut, dia takut mati. Takut mati bukan tak mau mati. Tapi takut mati ni maksudnya dia jaga diri dia saja. Dia lebih kepada jaga kepentingan diri. Dia takut menjejaskan nama baik dia. Dia takut menjejaskan nama dia. Dia takut hilang apa yang dia ada. Sebab itu kita kena hati-hati. Kena hati-hati. Sebab perkara-perkara yang kita sebutkan sebagai umat buih ataupun perkara yang membawa kepada perpecahan umat ini adalah satu perkara yang patutnya kita elakkan. Baik. Kalau kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 46. Ayat 46 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bagaimana dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan kita tidak bercerai-berai. Kita tidak berpecah belah. Kerana bantuan Allah akan datang sekiranya kita bersatu padu. Atau kalau kita sebut dalam bahasa yang mudah ialah dengan berjamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berada dalam satu jamaah, dalam satu kesatuan. Sebab itu Rasulullah menyebutkan, Rasulullah pernah menasihatkan kita bagaimana orang yang tidak bersatu umpama kambing atau biri-biri yang bergerak bergerak sekop, bergerak
satu-satu. Kambing yang bergerak tanpa berkawan mudah di mudah dibaham oleh serigala. Rasulullah bagi pengajaran kepada kita. Tapi kalau biri-biri atau kambing yang bergerak dalam satu kumpulan, maka dia sukar untuk dimusnahkan atau dimakan oleh serigala. Penyapu lidi dia tak kuat kalau duduk satu-satu. Sebilah lidi dia tak kuat. Bolehlah guna. Awak nak cucuk bahulu, nak cucuk kek. Tapi kalau dia satu saja dia tak guna. Tapi cuba buat secekap. Maka lidi itu kalau nak kepak, sukar untuk dibatahkan. Itulah perumpamaan manusia. Sebab itu saya nak menyeru pada diri saya. Kita kena ada jamaah. Kita kena ada jamaah. Saya suka. Ni kita ni, ni usrah ataupun ini sebagai tazkirah umum. Kita cuba bentuk. Nah, ada 6 orang, 7 orang atau 10 orang kita buat. Yang kita dah buat baca Yasin tu nama dia usrah ataupun tazkirah umum. Kita cari 10 orang kita buat. Ha, kita buat. Bulan ni tak payah. Tak payah duk buat sampai tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu. Tak ada. Kita buat sebulan sekali. Baru ada 12 kali pertemuan dalam setahun. 12 kali. Bulan ni umur maklum contoh. Ha, kan. Bulan depan umur siapa pula? Kan. Kita buat sebulan sekali. 10 orang satu. 10 orang satu grup. Kita namakan itu sebagai usrah. Saya belajar pengajaran ni selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirilah. Kekuatan Rasulullah bina, nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina kekuatan melalui jamaah. Nah, kekuatan berjamaah ni kalau kita tengok bagaimana dikisahkan bergerak di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Rasulullah bergerak mula dengan 12 sahabat. Sebab tu kalau kita nak buat, saya ingat ada 12 orang. Kan? Rasulullah bergerak. Ni, itu secara sir, secara sembunyi. Kita tak gaduh sembunyi. Alah, nak sembunyi apa? Nak buat perjumpaan. Antaranya apa? Kita mulakan dengan kita baca Ummul Kitab, baca Fatihah, pula majlis. Lepas tu kita seeloknya ada ta'aruf, ada sesi ta'aruf untuk permulaan. Kemudian ada sikit baca Quran, baca Quran atau hadis. Kita tengok terjemahan, nah, kita cari intipati dia. Kemudian kita bincang isu semasa. Kemudian kita bincang alai. Bincang isu semasa. Tajuk kita petang ni atau pagi ni kita nak bincang, pagi Ahad bila-bila kita nak bincang pasal gempa bumi. Apa tajuk lah? Gempa bumi pula. Atau kita tak mahu, kita nak buat tajuk apa? Tajuk masak. Buatlah. Kalau kita tengok, saya tengoklah kalau saya nak cerita sikit senario bila saya bawa jemaah haji ni. Saya pernah cerita dari dulu bagaimana kekuatan jemaah Indonesia. Mereka ada tu sebab mereka kekuatan, mereka bergerak dengan kumpulan-kumpulan kecil. Mereka bergerak 10 orang. 10 orang dekat-dekat. Sebab tu bila kita pergi umrah ke haji, kita tengok mereka ni kapit nani, kapit nani. Jalan ngok-ngok kan. Kita nak jangan, kita nak mencela tu dia siku kita. Dahlah mereka muda. Sebab mereka bergerak 10 orang seorang ketua. 10 orang seorang ketua. 4 ketua, 10 tu, 4 tu, 4 ketua-ketua kecil ni, satu bar. Satu bar tu 40 orang. Dalam satu bar ada seorang ketua lain pula. Kalau anak-anak buah ni sakit, jangan duk tanya orang lain. Tanya anak ketua dia, siapa dia? Pergi mana ni? Tak nampak pergi masjid 2 hari dah. Ketua akan bagi laporan demam tu kan. Ketua-ketua-ketua-ketua satu bar tu, ada ketua pula. Satu kapal terbang. Ada ketua besar. Jadi panggil ketua-ketua tu je lah. Dan kalau kita tengok kekuatan yang dikumpulkan, nah, kalau kekuatan kita melalui kita buat kuliah masjid ni, bolehlah. Tapi dia agak rapuh. Tapi bila kekuatan tu kita, sebab tu kalau kita tengok, saya ceritakan sikit bagaimana usrah. Kita nak bina usrah ni. Yang pertama ialah kena ta'aruf. Kita kenal. Kita kenal lah kawan kita. Kita tahulah apa kawan kita buat kalau dia tengah down.
dia tengah rasa bermasalah tu, ha, tension tu, kawan kita yang kita kata kita kenal itu, dia suka buat apa? Ada kawan saya, dia suka menjerit di kubung. La ilaha illallah. Dia suka. Kalau dia tengah tension tu, dia suka berkubung, dia menjerit. Saya kata, hoi, saya lagi orang kubung, tanya, apa tu? Kita kena kenal yang sampai macam tu. Kan? Yang kedua ialah, kita ada tafahum. Kita saling faham memahami. Bila kita faham, baru boleh kita takaful. Kita boleh bekerja sama. Dia ada tiga. Syekh Hasan Al-Banna ketika mana mengasaskan Ikhwan Muslimin, dia meletakkan tiga ni. Mula-mula kenal, lepas tu saling, mula-mula kenal, ta'aruf. Bila kita dah kenal betul-betul, maka kita akan ada tafahum. Kita saling faham memahami. Bila kita faham kawan, saya tanya satu soalan. Mana lebih mudah bagi kita? Mendengar masalah kawan atau menasihati kawan? Mana lebih senang? Mana lebih kita prefer? Kita lebih rasa, aku lebih suka dengar. Tak? Ramai kita lebih suka dengar. Kalau kita ni, kawan ada masalah, dia cari kita. Dia cerita kat kita, kan kita akan buat apa pun. Dalam sesi kami, dia angguk-angguk je dia. Cukuplah. Kan? Berbanding dengan nak nasihat. Maknanya kita belum lagi sampai ke tahap tafahum. Kita tak faham lagi kawan kita. Kalau nak nasihat, apa kat kawan ni? Kita ada juga. Kita boleh dengar. Lepas tu, kawan kita aku balik tak apa juga lah. Tapi lega lah juga. Barulah yang ketiga sampai ke peringkat takaful. Kita boleh tolong dia. Ini kawan ada masalah. Kalau kita tengok bagaimana hubungan yang digerakkan oleh Syekh Hasan Al-Banna, sebab itu digeruni oleh musuh. Sebab itu kalau kita tengok kekuatan yang diletakkan, kekuatan mereka kekuatan lillahi ta'ala. Kan, sebab itu digeruni oleh Yahudi Israel contohnya. Di Palestin, kekuatan yang mereka dapat tu adalah kekuatan dalaman. Kita ni dalam, kita kena kuat. Saya tak kata saya kuat dah, tapi kita cuba bina kekuatan tu sama-sama insya-Allah. Saya dah kata tadi, bila kita bersama kita kuat. Sebab tu sahabat Rasulullah pernah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa ketika mana aku bersama dengan engkau, aku rasa sangat nampak akhirat. Aku jadi takut, aku nampak akhirat. Tetapi ketika aku keluar daripada majlis engkau, aku menjadi orang yang munafik. Aku gelak, aku seronok." Rasulullah tak marah sahabat. Rasulullah kata, itu biasa. Biasa. Kan? Sebab kita ni memang, kalau kita balik sekejap rumah kita petang lagi ada cerita, kita tengok. Habis lupa apa kita belajar. Sebab tu kita kena selalu dengar, selalu jumpa dan selalu buat. Kita kena selalu buat. InsyaAllah, semoga Allah memberi kekuatan itu pada kita. Nampak juga pun hujan. Kita, kalaulah Allah mentakdirkan. Kalau Allah mentakdirkan bahawa kiamat itu akan berlaku ketika kita, semasa kita. Semasa kita berada di atas muka bumi ini, kita minta supaya Allah memudahkan kita. Supaya Allah menyelamatkan kita. Dan Allah meletakkan kita dalam golongan orang-orang yang beriman, memudahkan urusan kematian kita. Itu je yang kita harap. Dengan cara apa sekalipun, biarlah kita sempat menyebut kalimah La ilaha illallah. Semoga insyaAllah kita mendapat husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami supaya dapat melihat yang benar itu sebagai benar, dan rezekikanlah kepada kami untuk dapat mengikutinya. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami supaya dapat melihat yang batil itu sebagai batil, dan rezekikan kepada kami pula untuk dapat menjauhinya.
Allahumma bihaqqil Qur'an sallimna, sallim imanana, sallim tauhidana, sallim ma'rifatana ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan Al-Qur'an ya Allah, Kau selamatkan kami, Kau selamatkan akidah kami, Kau selamatkan kepercayaan kami. Allah mansur li Islam wal muslimin fi Iraq, fi Palestine, fi Suriah, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, jangan kiranya kalau bukan tirai hari ini, melainkan setiap daripada doa, sama ada yang kami zahirkan atau yang masih kami simpan dalam hati-hati kami, Kau kabulkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kiranya kalau bukan tirai hari ini, melainkan setiap daripada kami yang sedang menderita sakit, Kau berikan kesembuhan kepada kami ya Allah. Kau sihatkan kami ya Allah. Semoga dengan nikmat sihat ini kami dapat beribadah kepada-Mu dengan baik, dengan sempurna ya Allah. Ya Allah, andai kata di antara kami yang sedang diuji dengan masalah kehidupan, Kau kurniakan kepada kami kekuatan hati ya Allah. Kau kurniakan kepada kami kesabaran ya Allah, sebagaimana telah Kau kurniakan kepada mereka yang terdahulu ya Allah. Anak-anak kami, zuriat keturunan kami ya Allah, yang jauh dari mata kami ya Allah, maupun yang dekat bersama dengan kami ya Allah, Kau peliharalah mereka ya Allah daripada segala maksiat, daripada segala kemurkaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sekasih manapun kami kepada mereka ya Allah, sesungguhnya kasih sayang-Mu mengatasi kasih sayang kami kepada mereka ya Allah. Ayah ibu kami ya Allah, sama ada yang telah mendahului kami atau yang masih bersama dengan kami di alam ini ya Allah, Kau berikan kepada mereka kebaikan sebagaimana mereka memberikan kebaikan untuk kami ketika kami kecil ya Allah. Suami-suami kami, Kau pelihara mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Subhanaka allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw sabr. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.